Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Kali ini aku tiba-tiba Bandung lagi, dan ini ada di area Gempol ya. Jadi Gempol ini terkenal banget sama kulinerannya yang serba enak ya. Salah satunya adalah tahu kupat tahu Gempol ini. Kalian bisa lihat nih ya, antriannya panjang banget. Karena aku pertama kali kesana tuh aku sempat agak bingung tuh, itu gimana sih antriannya kayak apa gitu ya. Ternyata kita bisa langsung pesan aja di pinggiran. Terus nanti akan disiapin ya, terus dikasih deh ambil sendiri gitu loh ya. Porsinya segini ya, menurut aku pasti gak terlalu banyak, gak juga yang dikit gitu ya. Rasanya juga lumayan better emang langsung makan di tempat ya. Suasananya tuh kalian bisa lihat kayak gini, banyak orang yang habis olahraga, habis jalan-jalan tuh kesini, jadi emang penuh banget. Yang spesial tuh menurut aku tuh karena ada dagingnya di dalamnya ya. Kayaknya di Depok tuh gak ada ya lontong kari yang kayak begini gitu ya. Udah gitu aku karena suka manis, jadi aku tambahin kecap lagi tuh. Selain kupat tahu dan lontong kari Gempol ya, di sini juga ada makanan yang lainnya ya. Aku coba keliling kemarin tuh ya, kita akhirnya cobain apa sih namanya, telur gulung. Terus kayak ada jus buah gitu di area pojok. Jadi emang satu area tuh kayak tempat makan hit semuanya gitu ya. Udah gitu yang aku senang juga di sana itu nggak ribet harus pakai cash. Kalau kamu pakai QRIS pun juga tersedia. Jadi emang udah kekinian banget gitu loh. Udah gitu mereka juga ada combronya, dimsumnya, tahu sumedangnya, atau kalau kamu mau minuman yang segala rupa juga tersedia gitu ya. Kalau aku perhatiin juga banyak juga ojol yang ambil pesanan juga ke sini. Jadi kayaknya di pesanan online juga ramai juga deh ya. Nah, ini aku coba ke area yang lebih dalam ya. Yang aku tadi cerita, aku bilang aku cobain telur gulungnya. Telur gulungnya itu juga satu porsi itu 10.000, isinya 10 kalau enggak salah. Itu agak kaget juga sih aku. Masih di area yang sama ada juga Los Tropis, ini yang jus buah yang aku bilang itu ya. Jadi dia tuh buahnya campuran gitu, harganya kisaran 20-30 ribuan. Dan ada juga roti Gempolnya. Nah, ini area roti Gempolnya nih. Nah, kalian bisa dine in, bisa juga take away ya. Overall aku sih cukup tertarik ya sama makan-makan yang ada di Gempol ini ya. Dan better emang kalau kesini tuh pagi gitu ya, biar gak terlalu panas gitu ya. Kalau untuk parkiran mobil, kalian bisa lihat ini tuh sampai kita tuh susah jalan karena emang tempatnya kecil banget dan yang datang itu banyak banget. Kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum.